Grandmaster Utut Adianto secara resmi menutup Open Turnamen Catur Terbuka di Geraha Sindang Kasih, Majalengka, Jawa Barat. Turnamen catur yang memperebutkan Piala Utut Adianto ini diikuti oleh 9 provinsi di Indonesia. Dalam turnamen tersebut, sebanyak 2 pecatur Majalengka berhasil menyabet 2 gelar normal master. Turnamen catur yang mempergunakan sistem Swiss Manager ini ditutup dengan ditandai pemukulan gong dan eksibisi pecatur cilik kelas 2 SD Samantha Editsu, juara Asian Youth, melawan Utut Adianto dalam waktu 5 menit. Maksudnya Pak, bahkan bisa meningkatkan pecatur-pecatur Majalengka menjadi pecatur yang bisa memimpin pecatur nasional. Kedepannya mudah-mudahan menjadi kenalan untuk Barat, Pak. Ini dari kegiatan yang keberapa, Pak? Ini lebih dari 6. Perguruan Tugas Internasional kedua. Internasional. Keempat, Pak. Kedepannya kita akan melaksanakan, tadi rencana udah dijalankan bulan Oktober, Pak. Rencana kedepannya kita akan bikin lagi secara ada, tapi non-master itu. Acara ini juga disaksikan oleh para Forkopimda Majalengka dan penonton lainnya. Hal ini adalah untuk pertama kalinya pengurus cabang Percasi Majalengka mengadakan turnamen dalam memperebutkan gelar normal master. Dengan mengantarkan 2 pecatur Majalengka untuk menyandang gelar normal master atas nama Yusuf dan Yoga Nugraha. Ya katanya kalau mau untuk maju generasi itu harus banyak turnamen lah. Ya, kayak Bang Are suruh ada turnamen berikutnya, ya itu bagus sekali. Kali ini juara apa sekarang? Ya, kayak ini kan open tingkat nasional juga. Sebelumnya ada pelatihan khusus nggak? Siapa khusus nggak? Kalau saya nyatur ya, walaupun ada turnamen tetap latihan terus. Udah berapa kali ikut juara ini? Wah, udah banyak ya kalau ya. Udah ratusan. Dua kita tidak memfasilitasi dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Ya, jadi ke depan kalau nanti Pak Bupati atau Pak Gubernur Batu